Remix Troid Daikot X. Kali ini beli antena yang lumayan nih, lumayan mahal dan lumayan 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 lah buat LoRa. Jadi kita serius pengen nge-explore LoRa lebih jauh, pengen tahu seberapa jauh sih kemampuan range-nya LoRa itu. Makanya kita ngedatengin antena Douglas, Douglas. Antena Douglas ini antena yang disarankan oleh semacam konsorsium LoRa gitu, asosiasi LoRa di Amerika sana, bahwa ini tuh direkomendasikan lah. Nah, harganya lumayan, sekian ratus lah ya. Kita bongkar bersama ya guys. Ini kita, saya juga belum buka. Ini ada titipan kertas. Nah, ini kita datangkan dari negerinya Paman Trump, baru datang. Oh, baut-baut. Ternyata banyak baut yang tidak dikeresekan sama mamang-mamangnya. Oke, abis ini kita naik ke atas, kita bakal pasang antena ini. Cukup keren dan tampak meyakinkan. So, kita bakal naik ke atas, kita coba. Oke. Kita bakal naik ke atas. Tungguin kita di atas ya. Ya, hai makers. Jadi sekarang setelah kita pasang antena, kita bakalan pasang itu ke board gateway-nya. Nah, ini di sini kita pakai Raspberry Pi dan pakai RHF 0M301 dari Rising HF. Ini dibuat LoRa receiver-nya. Kemudian kita pasang aja antenanya di sini. Nah, oh iya, ini di board ini kita perlu dua power ya, satu buat nyalain Raspberry-nya, satu buat nyalain si modul RHF-nya ini. Nah, kita pasangin juga Ethernet untuk internetnya. Ini pasang dulu, kemudian ini udah 5 volt-nya 2 ya. Ini Raspberry, untuk Raspberry. Satu lagi ini untuk LoRa-nya. Nah. Jadi, makers, setelah kita pasangin kabel-kabelnya, ini gateway-nya udah siap dan kita tinggal setting buat node-nya. Makers, di sini kita punya tracker Daikot X yang mau kita coba pakai, mau kita coba tes pakai antena yang tadi yang kita pasang. Di sini kan ada GPS dan LoRa. Nah, ini itu antena GPS dan ini antena LoRa. Kita pasang dulu antena LoRa-nya. Sip. Dan kita juga butuh kabel data, kabel power dan power bank untuk mengisi daya tracker ini. Selanjutnya ayo kita coba tracker Daikot X ini di lapangan. Ayo. Sekarang kita mau tes tracker Daikot X-nya.
di lapangan sambil kita lihat uplink data di cloudnya. Ayo kita tes sekarang. Hai makers, ketemu lagi. Tadi kita udah jalan cukup jauh nih buat tes speed makernya. Sekarang kita lihat data uplink di cloudnya. Apakah udah berapa meter gitu jaraknya? Halo makers. Jadi di sini kita bisa lihat data uplink dari tracker yang barusan kita tes. Di sini datanya udah masuk tiap selang-selang berapa detik. Langsung. Nah, di sini kita lihat interface untuk map-nya. Di sini kita posisinya di sini, monitornya dekat dengan gateway-nya, dan tracker-nya kita bisa lihat di sini. Oke, makers. Terima kasih udah ngikutin kita mulai dari unboxing antena atau glass-nya dan pasangin antena atau glass ke gateway-nya. Lalu tadi kita udah setting tracker-nya dan kita udah ngetes juga di lapangan. Semoga makers dapat lebih jelas tentang implementasi LoRa di lapangan. Terima kasih.